Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara daring. Meskipun dalam kondisi terbatas, semangat belajar harus tetap berkualitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Pak, kami besok ada pembelajaran daring. Oh iya, alat-alatnya dipersiapkan ya, besok ya? Nggih. Yeah. Tatap muka yang hanya bisa di dunia maya tidak menyurutkan kita untuk tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pelajaran IPA bersama Bu Nisa. Nah, hari ini kita belajar tentang zat makanan. Anak-anak tahu nggak zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Nafa? Bu. Halo? Anak-anak bisa dengar suara saya? Kenapa, Bu? Ini, Pak, tadi online daring kok terputus. Oh, iya. Insyaallah nanti kita akan sampaikan ke pihak IT untuk diperbaiki jaringannya dalam waktu yang cepat ini. Nah, hari ini kita mau percobaan nih, percobaan zat makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak ya. Punya betadine, obat luka. Punya? Kalau punya coba disiapkan ya. Nanti betadin atau iodin ini warna asalnya apa? Coklat ya. Nah, kalau zat makanan itu mengandung amilum atau karbohidrat, nanti warna coklat ini akan berubah menjadi biru tua. Anak-anak sudah paham dengan pelajaran hari ini? Kalau sudah, persiapkan diri untuk tes minggu depan. Rajin belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, salah satu pendidik di MTS Al-Ittihad, Pabelan Kabupaten Semarang, tak akan berhenti untuk berkarya di masa pandemi sulit di negeri ini. Gak ada sinyal, padahal nilai ujianku hari ini keluar. Oh alah, paketanku habis.